Hai, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bincangkan topik garis dan satah dalam 3 dimensi. Kita dah tengok apakah yang dimaksudkan dengan satah. Tahu tak satah tu apa dia? Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan satah mencancang ataupun vertikal. Kalau kita tengok pada rajah, tengok pada rajah tu kita ada A, B, C. Satah A, B, C, satah yang segitiga ni, ini satah mencacang. Okey, satah D, E, F, D, E, F, ini satah mencancang. Kita ada satah B, C, D, E, B, C, D, E, ini satah ni. Itu adalah satah mencancang, dia tegak. Kalau kita di rumah ni dinding lah, dinding rumah kita tu. Okey, kita tengok pula satah mengufuk. Mengufuk kita ada satah ACEF. ACEF. Satah bawah ni. Kalau sekarang kamu berada di mana? Kamu berada di atas satah mengufuk ni lah, atas lantai. Sama duduk atas kerusi ke kita duduk atas lantai. Dan yang ketiga satah condong. Satah condong ni ada macam tu kedudukan dia. Kalau kita tengok ABDF ni satah condong. Ya, kalau kita duduk atas ni gelongsor tu jatuh ke bawah lah, itu satah condong. Boleh? Kita teruskan. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu sudut antara garis dengan satah. Okey, kita tengok pada rajah, kita ada satah yang bawah ni, satah EHGF sebagai lantai dia. Kita tengok PO ialah normal kepada satah EFGH. Tengok P, kita ada P, kita ada O. Normal. Okey, kalau dalam kehidupan seharian kita, PO ni contohnya tiang. Tiang yang pacak atas lantai ataupun atas tanah. Itu adalah normal. Normal mesti 90 darjah dengan satah lantai itu. Okey. OG ialah unjuran ortogon kepada garis OP. Maknanya kita ada OG ni. Pada lantai itu 90 darjah. Okey, kepada G ini kita namakan dia sebagai unjuran ortogon. Okey, dan sudut. Inilah dinamakan sudut antara garis PG, antara garis ni PG dengan satah EFGH itu kita namakan sudut antara garis dengan satah. Dia melibatkan garis. Sudut antara dua satah. Maksudnya di sini sudut antara dua satah ni maksudnya antara satah dengan satah. Satu lagi. Okey, sudut antara satah kalau kita tengok dalam rajah ni, cuba kita tengok. Sudut antara satah JKFG, JKFG dan satah EFGH dengan satah EFGH yang bawah ni. Okey, ialah tita. Tita. Nampaknya kalau kita tengok, okey saya highlightkan. Okey, nampak? Kita ada satah merah tu. Satah merah tu tengok. Lepas tu kita ada satah yang bawah ni. Yang tu lantai dia tu. Okey, itu satah yang seterusnya. Kalau kita tengok. Okey, tip untuk mengenali sudut antara satah. Ini antara tip-tip untuk kita kenal antara satah dengan satah tu mana sudut dia. Okey. Cari satu garis persilangan antara dua satah tersebut. Kita ada satah J, K, F, G. Okey, kita ada satah tu. J, K, F, G. Lepas tu kita ada satah E, H, F, G. Yang bersilang, tengok ni. Kan ada sama tu, F, G. Maknanya situ tempat persilangannya. Kalau kita kaitkan dengan pintu dekat sini, dia punya engsel dia. Cari satu titik pada garis persilangan tersebut di mana berserenjang dengan titik itu dan buat garis pada setiap satah. Maknanya ikut satah. Satah itu berserenjang di mana. Okey. Kenal pasti sudut tita. Maknanya di sini. Ini satah tu, satah yang pertama. Okey, kita ada 90 darjah. Situ. Okey, dan satah yang kedua di bawah ini 90 darjah dengan satah bawah. Okey, sudutnya di sini. Tita. Namakan sudut antara satah EFS, EFS yang warna merah tu
Okey, dengan tapak PQRS, dengan tapak PQRS. Ah, tapak yang bawah ni. Saya warnakan kuning supaya lebih nampak. Okey, highlightkan kuning tu. Okey, tengok. Okey, maknanya satah yang merah dengan yang kuning tu. Tip persilangan antara satah EFS dan PQRS ialah pada titik S. Ada satu titik je kat sini. Ah, ini satahnya. Sebenarnya ensel ni tu macam tu. Okey, tapi titik yang menyentuhnya hanya S saja. Namanya pada S tu lah. Okey. Pada titik S, cari garis pada setiap satah di mana ia berserenjang antara satu sama lain. Ha, ini dah ada berserenjang. Ini ada satah berserenjang, satah bawah serenjang, satah ini pun berserenjang. Satah ni. Okey. Sudut antara satah EFS dan PQRS ialah kat mana? Ha, ni kat sini. Ha, ni sudut dia. Kat situ. Sebab satu titik je yang berserenjang kat situ. Kita tengok. E, apa dia sudutnya? Ha, ini dah belajar masa tingkatan 1 menamakan sudut. Sudut yang terlibat adalah sudut ESP ataupun sudut PSE. Ha, S tu buat dia tengah. Kita tengok dalam jawapan. Ada ke? Mana satu? S mesti buat dia tengah. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Mana? Ha, yang ini B. Sudut ESP. Maknanya jawapannya B. Ha, tengok lagi satu soalan. Okey. Kita baca. Rajah di bawah menunjukkan sebuah piramid dengan segitiga sama sisi. PQR. PQR adalah segitiga sama sisi. Sebagai tapak mengufuk. M ialah titik tengah QR. M ni adalah titik tengah QR. Dan N ialah titik tengah SP. N titik tengah bagi SP garis itu. Namakan sudut antara satah NQR yang dilorek itu dengan tapak PQR. Maknanya satah yang berlorek dengan satah yang bawah ni. Ah, yang satah itu. Mana sudutnya agak-agak? Tengok tahu tak? Tengok. Tengok dulu. Okey. Tadi kalau kita tengok, kita ambil satah tu straight gitu kan. Tapi kalau kita ambil satah yang ini, satah yang ada macam ni, dia tak 90 darjah. Kita tak boleh ambil satah sisi ni, tak boleh. Sebab dia tak 90 darjah dengan satah. Jadi kita kena ambil satah yang ini. Ha, yang tu. Garis M itu. Sebab dia mesti 90 darjah. Okey, mesti 90 darjah. Boleh. Ha. Kalau yang bawahnya pula, satah yang ini. Yang itu 90 darjah. Boleh. Jadi yang mana satu? Sudutnya. Ini dia punya engsel. Okey, dia punya engsel. Jadi sudutnya di sini. Dia normal dia. Normalnya dari N ni ke bawah normal dia. Boleh. N itu ke bawah sebagai normal. Jadi sudut dia yang mana? Tengah-tengah dia mesti huruf M. Cari mana huruf M? Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Sebab sudut theta tu berada di M. Jadi sudutnya adalah P, M, N. DC. P, N, P, M, N. Itu untuk soalan contoh 2. Selesai, kita boleh jawab soalan garis dan satah 3 dimensi. Harapnya boleh faham. Yap.